Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Para penyerang Novel Baswedan sedang diadili, ancaman hukumannya ternyata ringan sekali. Dengan alasan perbuatan yang tidak disengaja, terdakwa dituntut 1 tahun oleh para jaksa. Tentu saja rasa keadilan akhirnya ikut terusik, publik menghujani proses persidangan dengan syarat kritik. Alih-alih bisa mengungkap siapakah sang sutradara, tuntutan jaksa dinilai menyerupai peran pengacara. Antiklimaks membayangi 3 tahun proses pengungkapan. Akankah putusan hakim memenuhi rasa keadilan? Inilah Mata Najwa, novel tak berujung. Apakah terus kemudian akan turun untuk membenahi masalah-masalah seperti ini? Sudah hampir 1 tahun sejak penyidik KPK Novel Baswedan hadir di Mata Najwa menagih janji negara menuntaskan kasus teror air keras yang dialaminya. Kasus yang tak juga ada ujungnya, setelah baru-baru ini para terdakwa penyiraman hanya dituntut ringan 1 tahun penjara. Malam ini Mata Najwa sengaja hadirkan Novel Baswedan untuk membahas babak baru kasus penyiraman air keras. Selamat malam Bang Novel. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Bang. Ya, sama-sama. 1 tahun tuntutan jaksa, saya ingin tahu reaksi pertama ketika mendengar itu. Tentunya kaget ya, saya kaget kenapa kok sedemikian keterlaluan. Walaupun demikian, memang sejak awal pada proses penuntutan ini berjalan, saya sudah tidak terlalu menaruh harapan karena proses-proses sebelumnya banyak kejanggalan. Dan ini tidak wajar, kejanggalannya kejanggalan yang keterlaluan. Seperti diantaranya adalah saksi kunci yang harusnya perlu untuk didengar keterangannya tidak dihadirkan. Bahkan memang alasannya jaksa adalah tidak masuk berkas perkara, walaupun seharusnya bisa untuk dipanggil tanpa masuk berkas perkara. Begitu juga ketika di persidangan saya melihat bukti-bukti ada beberapa yang tidak ada, bahkan ada yang berubah. Ketika faktanya kemudian seperti sengaja untuk dibiaskan, bagaimana saya bisa mendapatkan suatu keyakinan proses itu akan ada harapan. Jadi gitu. Sejak awal, bukan hanya tuntutannya, sejak awal Anda melihat ini prosesnya memang banyak keanehan atau bahkan sekedar formalitas begitu? Benar, saya mengikuti sejak pertama kali proses penyidikan ditetapkan 2 tersangka yang saat ini sekarang terdakwa. Saya sempat bertanya kepada penyidik, apa yang menjadikan keyakinan penyidik sehingga 2 orang ini diyakini pelakunya? Kaitan dengan bukti seperti apa? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Begitu proses penuntutan berjalan, saya juga bertanya hal yang sama kepada jaksa. Dan mereka sama tidak bisa jelaskan. Kemudian ketika mendengarkan dakwaan yang dibacakan, dakwaannya membuat seolah-olah airnya air aki. Seolah-olah hanya dilakukan oleh 2 orang. Seolah-olah luka yang kepada saya adalah luka yang bukan luka serius. Dari hal begitu saya melihat, loh kok sudah seperti itu kesimpulannya yang dibuat. Begitu juga saya masih berpikir, oke, saya harus berpikir positif terlebih dahulu. Ketika saya hadir di sidang, saya membawa bukti-bukti sendiri untuk membuat meyakinkan hakim, jaksa agar memahami bahwa tidak seperti itu halnya. Saya memberikan keterangan 4 jam di sana. Dan saya berikan keterangan dengan seluas-luasnya, semua pun saya jawab. Bahkan jaksa juga bertanya begini ke saya di persidangan. Kalau seandainya Anda jadi penyidiknya, ada suatu kasus, kemudian ada orang menyerahkan diri, apakah terus kemudian Anda mau proses atau dibiarkan, tidak diproses? Saya katakan, penyidik harus berjalan dengan objektif, berdasarkan bukti. Orang memberikan keterangan, dilihat, dikaitkan dengan bukti-bukti, di-cross keterangannya itu benar apa tidak. Karena kalau orang datang, harusnya ada 2 kemungkinan yang dipikirkan oleh penyidik. Yang pertama adalah, apakah dia datang itu karena keinsafan,
mengakui perbuatan atau memang dia disuruh oleh seseorang untuk mengakui, pasang badan, menutupi peran orang lain dengan sejumlah imbalan. Kan dua hal itu bisa harus dipikirkan kritis. Dan dalam kasus ini Anda melihat kemungkinannya yang kedua tadi, ini terdakwa joki. Seharusnya saya harus berpikir positif ya. Tapi melihat bukti-bukti semakin tidak jelas, semakin prosesnya kemudian biasnya terlalu jauh, apalagi jaksa menuntut 1 tahun. Semakin saya kira, udah deh kalau jaksa nggak yakin, kalau buktinya nggak ada, daripada nanti orang dipaksa-paksakan dengan bukti mengada-ngada, lebih bagus dilepas. Dilepas aja? Daripada orang yang kemudian dipaksa-paksakan, dikondisikan faktanya seolah-olah seperti itu, terus dihukum, justru malah penyimpangannya terlalu jauh nanti. Dan itu yang Anda amati, itu yang Anda lihat, itu yang Anda perhatikan sepanjang jalannya persidangan, bahwa sesungguhnya dua terdakwa ini bukan terdakwa yang betul-betul melakukan penyiraman air keras terhadap Anda? Saya bertanya kepada penyidik, dijawab dia tidak tahu. Buktinya, kaitannya, saya nggak pernah penjelasan. Saya bertanya kepada jaksanya, dia juga nggak tahu. Saya bertanya ke saksi-saksi yang melihat pelaku, mereka bilang tidak yakin kalau itu pelakunya. Saya tidak lihat, cuman dari semua hal yang saya lihat, fakta-fakta itu, serasanya bagaimana saya bisa yakin? Saksi kunci yang Anda sebutkan tidak dihadirkan ke sidang, itu saksi kunci yang melihat apa? Jadi begini, sebenarnya peristiwa penyerangan kepada saya ini dimulai dengan pengintaian. Setidak-tidaknya 2 minggu sebelum saya diserang. Orang yang mengintai dari seberang rumah saya itu diamati oleh beberapa saksi. Bahkan berinteraksi berbicara, bahkan difoto wajahnya dan kendaraannya, salah satunya milik oknum anggota Polri. Kemudian, dari mana mereka bisa diyakini itulah orang yang mengamati? Karena dalam komunikasi dia bercerita bahwa dia sedang mencari Novel, menunjuk ke rumah saya, mengamati ke rumah saya, sehingga orang sudah jelas bahwa ini mengamati rumah saya. Itu saksi-saksi yang terkait dengan itu ada beberapa. Saksi lain lagi adalah saksi yang melihat pelaku H-2. Jadi pelaku eksekutor ini bukan hari H itu saja datang. H-2 sudah datang melakukan pengintaian di waktu subuh. Setelah melakukan pengintaian selesai, dia sempat membeli kopi dan berkomunikasi dengan jarak dekat dengan orang yang jualan kopi. Saksi itu tidak diperiksa. Begitu juga dengan H-1. Ada salah seorang imam masjid di tempat saya, itu sempat melihat dengan jarak yang cukup dekat untuk mengamati. Dan sempat bertatapan muka dengan pelaku. Hal ini jelas harusnya bisa dilihat korelasi itu. Karena fakta-fakta itu bisa menunjukkan bahwa, 1, pelakunya itu atau bukan. Yang kedua, bahwa pelakunya sudah melakukan pengamatan sebelumnya dan ada rangkaian dengan orang-orang lain. Hal ini kemudian ketika tidak diperiksa, dengan alasan hanya fokus kepada perbuatan saat kejadian dan setelahnya, tapi setelah tuntutan, jaksa mengatakan, enggak cuma 2 orang, artinya saya mau garis bawahi bahwa kalau mau meriksa pelaku saja saat eksekutor, jangan mengambil kesimpulan bahwa cuma 2 orang, sebelumnya tidak ada orang lain lagi. Sedangkan fakta-fakta tidak diperiksa. Saya kira ini kan suatu hal yang keterlaluan ya. Kalau dibilang karena ketidaktahuan, tidak mungkin. Dan Anda sudah menyampaikan ini langsung ke majelis hakim ketika Anda diperiksa selama 4 jam. Sebelumnya pun Anda menyampaikan ini kepada jaksa, dan tetapi tidak pernah ada tanggapannya rata-rata apa? Hanya seperti itu saja? Saya menyampaikan di persidangan, majelis hakim menyampaikan bahwa persidangan hanya memeriksa itu. Untuk keterangan sebelum itu tidak diperiksa lebih dahulu karena kita fokus kepada perbuatan penyerangan. Saya pikir oke, kita mau lihat. Begitu juga dengan ketika jaksa saya beritahu bahwa faktanya ada hal ini dan lain-lain. Dikatakan itu tidak masuk dalam berkas perkara, walaupun saya terkejut. Masa fakta sepenting itu tidak masuk berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dari Polri? Tapi seharusnya ketika tahu bahwa ada cerita-cerita demikian, harusnya bisa dipanggil tanpa harus masuk berkas perkara. Itu bisa, tapi jaksa tidak lakukan. Nah ini yang hal-hal yang saya lihat, serius nggak sih meriksanya ini? Kita lanjutkan setelah pariwara. Serius tidak sih memeriksanya? Yang jelas hanya 1 tahun tuntutannya. Kita akan bahas setelah pariwara berikut.